pada pertandingan pekan kelima BRI Liga 1 malam ini antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Sementara ini, hingga menit ke-64, tim ibu kota unggul 1-0 lewat gol dari Rio Matsumura di menit ke-38. Data statistik menyajikan tim Macan Kemayoran lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 67% ball possession, menciptakan 2 tembakan, 2 tembakan mengarah ke gawang, dan 1 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persija Jakarta akan menempati posisi kelima dengan koleksi 8 poin. Sedangkan Persebaya Surabaya harus puas menempati posisi ke-15 dengan torehan 5 poin.